muka surat yang kelima, jawi baris yang keempat daripada bawah. Muka surat kelima, jawi baris yang keempat daripada bawah, dalam kurungan la yakun ta'akhkharu amadul ata' tu tadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين الحمد لله شكر كهدر الله الله masih lagi memberikan kita keafiatan, kesihatan yang baik, diberikan hidayah demi hidayah yang kepada kebaikan, diberikan kita taufik demi taufik, kekuatan demi kekuatan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan itu, khususnya kekuatan iman dan Islam. Sebab kita berada pada zaman yang akhir. Zaman ini yang Nabi sebut iaitu zaman fitnah iman dan zaman fitnah Islam. Zaman inilah yang Nabi suruh kita gigit agama itu dengan gigi-gigi geraham kita. Zaman ini juga yang Nabi suruh pegang agama itu seperti mana kita genggam bara api. Kalau tidak, maka agama itu akan hilang dalam diri kita. Maknanya, orang yang nak beragama ini akhir zaman, dia akan berasa susah. Ibarat genggam bara api. Genggam bara api ini, bara api ini bukan sejuk, dia hangat. Maknanya, kalau dia tak genggam sungguh, dia tak kuat hati dia, nescaya dia akan lepaskan Islam itu. Dia akan tolak Islam itu, dia akan lepaskan Islam itu. Maka segala perkara ini berpunca daripada akidah yang kukuh. Kalau akidah dia tak kukuh, dia tak akan genggam bara api. Kalau akidah dia, iman dia lemah, dia tak dapat genggam bara api itu, bara api, bara agama itu. Sebab kita duduk akhir zaman. Kita bukan duduk di awal zaman. Kita duduk di akhir zaman. Ya. Maka jika mana manusia ini ralit, lalai dengan apa yang dia buat daripada muda sampai ke tua, maka rugilah. Kerana dunia ni ibarat orang yang ligan dunia ni, ibarat dia ligan bayang-bayang dah. Dia ligan bayang-bayang. Kita kalau ligan bayang-bayang ni dah, boleh pegang agak. Tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Perasan tak? Kita pun dah lama tak tengok bayang-bayang ni dah. Kita sendiri pun dah lama tak nampak bayang-bayang kita. Sampai bayang kita pun hilang. Dulu rajin juga nampak bayang-bayang. Dia berjalan nampak bayang-bayang. Sekarang sampai bayang-bayang pun payah nak nampak. Bukan tak ada matahari, ada. Tapi payah nak jumpa lah.
Sebab kita pun sebab berada dalam keadaan yang terlalu sibuk. Jadi bila mati tuan bayang ni, bayang-bayang pun tak ada. Mati saja tuan bayang, hilang saja tuan bayang ni tadi, tuan bayang-bayang tadi, bayang-bayang ni pun tak ada. Begitulah keadaan kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tersambung kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, jangan ada kiranya lambat masa kurnianya. La yakun ta'akhar ini maknanya jangan ada lah, jangan ada lah kata lambat kabulnya doa ni tadi, masa kurnianya serta bersungguh-sungguh di dalam minta doa itu mewajibkan bagi putus harapan. Kalau kita ni tadi sebab akhirnya doa kita, akhirnya kurnia daripada Allah Ta'ala, kita minta dah, minta lambat, lambat, lalu kita hilangkan kesungguhan untuk munajat. Pada ketika itu kita jadi orang yang putus harap dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah tetap akan kabulkan doa kita. Sama ada Allah kabulkan masa itu, Allah simpan doa itu, Allah tukar doa itu kepada perkara yang lain. Sebab kita tak tahu mana barang yang elok untuk kita, mana barang yang tak elok untuk kita. Kita rasa benda tu elok untuk kita, rupa tak elok. Kan? Kita rasa benda tu elok untuk kita. Hebatnya, untungnya kita sebagai umat Muhammad. Tuan-tuan perasan tak? Tiap-tiap minggu kita sujud sejadah. Kita baca alif lam mim sajadah. Pasal apa tak baca surah lain? Kalau setakat nak bersujud, ikhra' boleh. Ha tak? Ikhra' akhir ayat ikhra' tak ada wasjud waktarib tak ada. Pasal apa? Bubuh ayat sejadah memang panjang. Panjang. Kita pun kata sujud sejadah. Sujud sejadah ni baca alif lam mim sejadah. Allah ampunkan dosa kita minggu lepas. Allah ampunkan dosa kita minggu ni. Allah ampunkan dosa kita minggu dah depan. Kalau cuma nak ampun dosa, banyak jalan lain lagi. Tuan-tuan main masjid malam ni, jalan perampunan dosa. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, jalan perampunan dosa. Tuan-tuan duduk di saf yang pertama, jalan perampunan dosa. Tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan ambil uduk, jalan perampunan dosa. Pasal apa dia pilih alif lam mim sajadah ni jadi warid pada kita? Rakaat kedua al-insan. Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan buka surah sajadah, tengok terjemahan dia. Apa jalan cerita dia? Tengok terjemahan dia, apa jalan cerita dia? Maknanya, tiap-tiap minggu Allah bagi peringat kat kita. Allah bagi peringat kat kita. Tiap-tiap minggu. Bukan sebulan sekali. Tiap-tiap minggu. Tuan-tuan tengok ayat sejadah tu, mula-mula cerita apa dia? Tengah cerita apa? Akhir cerita apa? Tuan-tuan tengok kaji. Tadabbur Al-Quran. Itu yang ulama suruh kita tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan tengok, saya buka sikit dah. As-sajadah ni hak mula sekali Allah cerita pasal diri dia. Allah cerita pasal diri dia. Biar tengok surah sajadah. Kemudian Allah cerita pasal kita. Siapa kita? Daripada ayat mani, Allah bagi ruh, Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan. Maknanya kita ni tak ada apa langsung.
Kita ni tak ada apa langsung. Allah jadikan kita dan Allah ciptakan kita. Hebat. Tiap-tiap minggu Allah bagi peringat siapa dia, siapa kita. Tiap-tiap minggu bagi peringat kat kita. Siapa aku, siapa hang. Jangan sombong. Kemudian Allah bagi peringat pula. Orang yang berdosa macam mana? Walau tara idzil mujrimuna nakisu. Ru'usim inda rabbihim. Allah bagi peringat. Pasal apa? Sebab dia mereka ini berdosa. Sebab fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum sampai habis. Pasal apa? Sebab Allah ajar kita pula. Allah golongan yang lupa ada pertemuannya di yaumil akhirah. Ayat sujud ayat apa? Ayat sujud. Nah, kita ulang balik. Ni nama mengaji. Ulang balik. Ayat sujud ni ayat apa? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang beriman ya dengan ayat Tuhan. Dia dengar dah daripada ayat mula-mula. Alif lam mim. Daripada mula. Sampai tang sujud ni, orang yang boleh akur dengan Allah. Innama yu'minu bi ayatina alladhi bahawasanya. Tak ada lah ciri orang lain, tak ada lah ciri tu. Ciri tu untuk orang yang beriman. Orang yang beriman dengan ayat kami, kata Allah. Nampak? Iza dhukiru biha kharu sujjada. Nampak? Baca balik surah sejadah. Jangan duk ralik macam tu. Ya, tiap-tiap minggu tak ada langsung kita dapat apa yang diperintahkan oleh Allah. Tengok ayat hujungnya. Orang yang boleh kharu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim ni tadi. Siapa dah? La yastakbirun. Orang yang tak sombong dengan Allah. Orang yang sombong dengan Allah, mereka ni tak boleh beriman. Golongan ni tak boleh beriman. Golongan ni tak boleh akur dengan Allah. Golongan ni tak boleh patuh dengan Allah. Golongan ni tak boleh sujud dengan Allah. Golongan ni tak boleh bertasbih dengan Allah. Golongan ni tak boleh bertahmid dengan Allah. Tak boleh. Kalau ada sifat sombong. Tengok ayat lepas patu pula. Ciri dia apa dia? Tantajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni. Mereka ni tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mereka bangun daripada tempat tidur mereka. Mereka buat apa? Yad'una rabbahum. Munajat dengan Allah. Jadi munajat ni sifat apa tuan-tuan? Sifat hamba. Orang yang tak reti berdoa, orang yang tak reti meminta. Sebenarnya minta ni tuan-tuan, kita minta apa? Kita minta rahmat. Kita tak boleh hidup tanpa Allah Ta'ala. Tak boleh hidup tanpa Allah. Kita mesti hidup dengan Allah. Kita tak boleh hidup tanpa Allah Ta'ala. Cukuplah Allah tahan angin cukup. Mampus dah. Tahan angin cukup. Manusia boleh buat kipas. Manusia tak boleh cipta angin. Manusia tak boleh cipta angin. Manusia boleh buat nasi kandar. Tapi manusia tak boleh buat berah. Manusia boleh buat nasi Arab. Nasi mandil ke, kapsyah ke, apa-apa kan. Manusia tak boleh buat berah. Kalaulah kita ni jauh dengan Allah, kita buang rahmat Allah, kita tak boleh hidup.
Kita tak boleh hidup tanpa Allah. Kena hidup. Sebab itu kita duk minta, minta, minta ni. Minta apa? Minta rahmat. Tu kuliah saya semalam. Kita tahulah umur kita pakai banyak mana. Tahu lah tuan-tuan. Kita pakai dah umur kita banyak mana, tahu dah? Tahu, saya dah pakai 49 tahun. Ada dah antara tuan-tuan yang tahu baki umur tuan-tuan berapa? Main habak tengok. Siapa boleh habak tengok? Saya pakai umur saya 49 tahun. Tapi saya tak tahu baki umur saya berapa. Tak ada satu orang pun boleh tahu. Tak ada seorang pun dia boleh bagi tahu baki saya umur saya sekian banyak. Seorang pun tak boleh bagi tahu. Tapi yang kita guna pakai, kita tahu dah kan? Tahu dah. Yang ni orang yang hati dia hidup. Sebab akhirat ni benda yang dia tak tahu. Dunia tahu. Kita pakai duit banyak mana tahu tak? Tahu. Tinggal duit baki banyak mana tahu tak? Tahu. Tengok dalam akaun. Tak bayar sangat. Pergi bank, saya nak statement. Pegawai bank pun bagi kita statement. Oh, tinggal banyak ni lah duit. Nah. Tapi umur kita, kita pakai kita tahu. Tetapi baki umur kita tak ada siapa yang tahu. Mana takut tuan-tuan? Tahu baki duit ke? Tak tahu baki umur yang takut. Ni abad akhlas tengok. Eh? Mana lebih takut? Eh? Tahu baki duit yang takut. Muhong ah. Simpan 10,000, tengok baki tinggal 1,000 punya. Takutlah duit tak ada lah ni. Umur pakai 49 tahun. Baki umur, tak ada siapa yang tahu. Tak ada seorang takut. Tak ada seorang takut. Ya aku tak tahu baki umur dah berapa ni. Rasa cemas. Cemas tak tahu? Rasa cemas lah tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Mungkin tinggal sehari. Mungkin tinggal 1 jam. Mungkin tinggal 10 tahun. Mungkin tinggal 1 minggu. Tak tahu. Tetapi benda yang kita tidak tahu ini, tak ada siapa yang cemas. Tak ada siapa yang takut. Punca dia apa tuan-tuan? Innama yu'minu bi ayatina alladhi yadu. Tak percaya ke ayat Tuhan? Orang yang percaya dengan ayat Allah, dia nampak benda ni. Dia nampak benda ni. Benda ni dia nampak. Yang tu yang kita sembang. Gempa bumi di Lombok ni tadi, tanda apa? Saya tanya tuan-tuan. Hikam ni, ni sebenarnya dia nak buka. Bukan setakat baca ya, baca habis hatam. Oh, saya hatam dah kitab. Dua orang guru aja. Ui, hebat eh, kemas eh. Gempa bumi di Lombok tu tanda apa? Ha? Tanda apa? Ha, ni orang nak menikah esok ni. Kawan ni nak menikah esok, nak menikah lah. Malam ni manis darah dia, besok mesin. Tanda apa? Tanda apa tuan-tuan? Eh? Tanda kiamat. Nabi kata bila kerap berlaku gempa bumi, tanda kiamat. Yang ni kata mata ni pandang, mata ni pun pandang. Berlaku ya. Jangan kita pegang. Yang tu gempa bumi di Lombok, dia kata. Seberang perai tak ada gempa lagi. Kami tak rasa pun. Kalau kiamat tuan-tuan, bukan jadi kat Indonesia saja, dia bubuh rata semua. Dia tak ada fasa-fasa. Allah ni sayang kat kita. Sebelum Allah
laksanakan sesuatu, Allah bagi peringat. Allah sayang dengan Ida. Sebelum aku nak kiamatkan dunia ni, aku bagi peringat ke hampa dulu. Yang ni tanda dia, yang ni tanda dia, yang ni tanda dia, yang ni tanda dia. Ada dah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga kiamat kecil nama dia mah. Sebelum aku nak mati ke hang, aku bagi dah hang tanda dulu. Bagi ya tanda. Kan? Peringat dulu. Peringat. Sayangnya Allah kat kita. Sayangnya Allah kat kita. Nabi kata apa? Pintu taubat itu tidak akan tertutup selagi apa? Satu, matahari terbit sebelah barat. Ni, benda ni tuan-tuan dengar dah banyak daripada mulut ustaz. Tapi saya nak buka cerita ni, apanya yang Nabi sebut ni tentang hadis ni. Kematian apabila nyawa itu sampai gharghar, Allah sayang kat kita. Allah tak tutup pintu taubat untuk kita. Allah tangguh sampai nyawa tu sampai sini. Sayang tak sayang Tuhan kat kita. Waktu nyawa dia lalu di perut, masih lagi kalau kita nak minta ampun boleh lagi. Aku bagi peluang lagi kat hangpa. Nyawa lalu di dada, aku bagi peluang lagi kat hangpa. Hak ni leh lah. Nyawa sampai tang ni ya. Sampainya aku bagi peluang ni, aku sayang kat hangpa ni tadi. Aku tak mau bagi hangpa ni masuk neraka. Aku tangguhkan pintu taubat itu daripada tutup bila nyawa sampai last saat ni. Bila nyawa dia lalu saja dia rengkung, naik saja sebelum ubun-ubun. Pada ketika itu ditasawurkan, digambarkan tempat kita duduk mana. Dia lalu tu. Lalu saja ni. Lepas pada rengkung, mesti lalu tang ni lah, dia tak kena kot ni lah. Pernah dengar cerita? Sampai dia rengkung, dia kena kot telinga, ada? Dia mesti lalu kelok kot bubun. Melalui dua tengah mata. Ditasawurkan tempat kita di mana pada ketika itu, sama ada kita ahli neraka ataupun kita ahli syurga. Waktu itu kita teriak. Tak nak tahu apa dah. Ha, masa tu Allah tanya kat kita. Aku bagi hang sihat, hang buat apa? Aku bagi masa lapang, hang buat apa? Kita tanya diri kita hari ini. Dalam masa hari ini, berapa kali kita sebut nama Allah? Tanya diri kita. Hari ini, berapa kali kita sebut nama Allah? Ustaz, saya sembahyang 5 waktu. Tak apalah sebab wajib. Kalau tak wajib, kita tak sembahyang. Berapa kali kita sebut nama Allah? Kita kena tanya dari kita, kita kena muhasabah dari kita sebelum Allah tanya kita. Besok kalau Allah tanya kita macam mana tuan-tuan? Kita syukur tuan-tuan, kita dapat main masjid malam ni. Antara perjalanan yang paling berat adalah perjalanan ke masjid. Musafir yang paling berat sekali adalah musafir ke masjid. Berat. Jalan pergi tempat kerja tak berat. Jalan pergi pasar malam tak berat. Pasar pagi tak berat. Malah pergi masjid berat. Jalan nak pergi umrah tak berat. Cuma sampai Mekah saja nak pergi masjid, ha, itu berat. Nak pergi Mekah tak berat. Nak pergi masjid berat. Perjalanan daripada rumah nak mai masjid yang tu berat. Sebab apa? Sebab kita nak mai rumah Allah. Kita nak ta'abud dengan Allah. Kita nak hampir dengan Allah. Kita nak dekat dengan Allah. Kita nak berkasih dengan Allah. Apa? Tapi akhir zaman ini macam-macam. Sepatutnya
Lah ni susah dah kita nak jumpa. Orang main masjid, kita tengok di ujung sana ada orang baca Quran. Lah ni ada orang sembahyang sunat. Nampak tuan-tuan? Lah dulu, kita jumpa banyak. Lah, tak ada lah tuan-tuan, hilang suasana tu. Lah ni kita sibuk dengan orang. Sembang dengan kawan-kawan. Tuan-tuan, apa kita dapat kita sembang dengan orang puluh tahun lah. Kita dapat apa? Kita dapat apa tuan-tuan? Sampai kadang-kadang dalam masjid pun kita duduk sembang dengan kawan. Cuba tuan-tuan fikir, aku dapat apa aku sembang dengan dia? Duduk sembang benda sama pun. Padahal aku nak balik jumpa Allah. Main masjid pun aku jumpa muka dia. 20 tahun dah aku jumpa muka dia. Aku duduk sembang benda yang sama ya. Apa salah kita bersembang dengan Allah? Allah bagi kita masa untuk duduk datang dalam rumah dia. Apa salahnya kita duduk, kita bersembang dengan Allah? Kita seru Allah, kita panggil Allah. Ya Allah, dalam masa 24 jam ni, aku dapat datang rumah kau ni, ya Allah, tak lama mana pun. Aku nak luangkan sepenuh masa aku untuk hang, ya Allah. Tapi tak boleh. Tak dapat. Baik. Mari kita fikir-fikir samalah. Fikir-fikir samalah. Yakni jangan engkau putuskan di dalam minta doa serta bersungguh-sungguh kerana lambat masa kurnia yang telah diakui. Di dalam firman-Nya Ta'ala, pinta olehmu akan daku, maka ku perkenankan bagimu. Allah janji dah, minta pasti aku bagi. Baik. Pasal apa lambat dengan cepat Allah bagi? Nabi kata, jaga Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Pasal apa Allah lambat? Allah lambatkan permintaan kita. Sebab kita tak jaga dia. Kita jarang panggil dia. Kita panggil Tuhan bila? Bila kita mau dengan dia. Kita tak mau dia, kita buang. Kita tak mau Allah Ta'ala, kita buang Allah Ta'ala. Bila kita mau Allah Ta'ala, baru kita panggil dia. Aku tak perlukan hang. Alah, aku perlukan. Tuan-tuan, siapa kita, siapa Tuhan? Bila kita susah sungguh, baru kita cari dia. Bila kita keadaan yang stabil, kita tak cari dia. Kita tak panggil dia. Kita tak seru dia. Tatkala kita betul-betul berkehendak kepada dia, pada ketika itu dia tak mau pandang kita. Bukan silap Allah. Allah tak pernah buat silap. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Silap kita. Kita tak panggil dia. Tak panggil lah tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran kan, ingat aku, aku ingat kamu. Tak ada ingat dia. Kita tak ingat Allah. Kita lupa dengan dia. Kita lalai dengan dia. Bila kita lalai dengan dia, pada ketika itu dia tak peduli suara kita. Dia takkan peduli suara kita. Sebab kita lalai. Lalai. Tanya, satu hari ni lalai kita macam mana dengan dia? Ada tak kita ingat dia? Masa kita terdesak, kita ingat dia. Bangunan runtuh apa semua, banjir apa semua, kita bermula ingat dia. Dalam keadaan aman lah, mana kita ingat dia? Kita buat tak peduli kat dia. Kita buang Allah. Kita tak mau Allah.
Ada Allah Ta'ala ni sayang dekat kita. Allah Ta'ala ni kasih dekat kita. Baik kita lalu lalai. Lalai kita ni sebab apa? Sebab dunia pun. Bukan sebab apa pun. Sebab dunia sekeliling kita yang duk heret kita. Allah pesan lah banyak kali. Pasal apa hang lalai? Satu, dalam Quran Allah sebut apa? Sebab dunia. Dah pusing tu ya. Dua, sebab apa? Sebab syaitan. Tiga, sebab apa? Sebab nafsu kita. Nafsu kita tak akur dengan Allah. Allah tahu. Allah tahu kita tak boleh bohong Allah. Allah tahu tuan-tuan, kita tak boleh bohong dia. Allah tahu. Sebab Allah tanya kita hari Senin sampai hari Jumaat. Hang katalah, aku sibuk kerja, ya Allah. Sabtu dengan Ahad, buat apa? Tak apa, ya Allah, aku spend masa aku dengan family aku. Sebab aku nak baiti jannati, kata dia. Besok kalau Allah tanya, untuk aku mana? Untuk aku mana? Allah tanya. Bahagian aku mana? Allah tanya, untuk aku mana? Untuk aku mana Allah tanya? Apa yang dok ada kat hang ni semua aku bagi. Hang ada duit aku bagi. Hang tengok dalam surah sejadah, hangpa tengok dalam surah sejadah. Masa tu kita tak ada pendengaran langsung, Allah bagi kita pendengaran. Tak ada penglihatan, Allah bagi kita penglihatan. Dia sayang Allah kat kita. Tuan-tuan, tuan-tuan masa lahir, tuan-tuan tahu tak tuan-tuan daripada keluarga Islam? Tahu tak? Tak tahu, tak ada siapa tahu. Ha, orang kafir ni, lahir-lahir, dia daripada keluarga Kristian. Mereka tahu tak? Mereka tak tahu. Dan mereka pun tak minta pun jadi Kristian. Kita ni Allah pilih duduk dalam Islam. Duduk dalam Islam. Allah boleh lahirkan kita, mak pak kita kafir. Boleh lahirkan kita. Ha? Boleh tak? Lahir-lahir, Allah bagi pak kita siapa dia? Lim Kit Siang, contoh. Ha. Kita jadi Lim Kong Eng. Ha? Allah tak bagi kita lahir daripada keluarga kah? Kepir. Allah pilih kita. Pasal apa Allah pilih kita? Sebab Allah sayang kita. Allah sayang kita. Ha. Baik. Dia ingat situ. Besok kita tak boleh salahkan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tak ada ruang, tak ada peluang nak salahkan Allah. Tak ada orang. Masa ni lah Allah bagi kat kita masa ni, kita baliklah kat dia. Allah suruh apa? Balik kat aku. Kembalilah kepada aku. Kan? Bersegeralah. Allah tak kata kan? Bersegeralah kan? Ila maghfiratim min rabbihim. Ayat tu. Ha. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Nampak tak? Tuan-tuan, Allah sayang kat kita ni. Kita nak bawa tuan-tuan ni. Nak bawa tuan-tuan. Kawan kita. Kawan kita. Eh? Jahat sama-sama masa muda lu ni. Betul tak? Kita pun dapat hidayat kita baik. Betul tak? Jumpa balik kawan kita ni. Kita pun peringat balik kat dia. Dia kata apa? Kata hang dulu siapa? Aku kenal hang, jangan nak sembang. Sembang babi pun boleh terbang. Betul tak? Kita jadi baik dah. Jadi jawatan kuasa masjid dah. Betul tak? Jumpa kawan lama. Kita duduk dakwah dia. Dia kata apa? Hang jangan duduk sembang lah. Aku kenal hang siapa dulu. Betul tak? Allah Ta'ala dia pandang nak masa silam kita. Sayyidina Umar dulu siapa? Sayyidina Umar. Masa Sayyidina Umar kafir,
Sayyidina Umar, Abu Lahab seksa khadimah dia, khadam perempuan dia, nama dia Zinirah. Sampai buta mata. Zinirah ni antara wanita yang awal masuk Islam. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Allah tak pandang lah siapa Sayyidina Umar dulu. Tapi sebab keikhlasan, doa daripada Nabi, namanya syafaat, lalu Allah letak Sayyidina Umar, Allah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pandang siapa kita. Orang pandang zaman silam kita. Aku kena hang lah, jangan tak sembang lah. Aku tahu hang siapa. Nampak? Walaupun kita telah bertaubat. Bezanya makhluk dengan khalik. Bezanya manusia dengan Allah. Jadi kita duk kalut dengan orang buat apa? Kena kalutlah dengan Allah. Allah tak pandang pun siapa kita. Bila kita balik dengan dia, kita pergi jumpa dia, kita duduk dengan dia, kita rapat dengan dia, dia tak pandang kita. Dia tak pandang siapa kita sebelum ini. Tapi Allah tengok kita. Hang ni betul-betul kan nak balik dengan aku? Hang betul kan nak kembali kepada aku? Kalau hang nak kembali kepada aku, hang betul-betul ikhlas nak kembali kepada aku, aku terima. Aku terima kalau hang betul-betul nak balik kat aku. Tapi kita tak boleh bohong Tuhan. Kita tak boleh bohong Allah. Kita kata nak balik dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang sesat dalam terang lebih bahaya daripada sesat dalam gelap. Pasal apa? Orang yang sesat dalam gelap, dia usaha mencari. Dia nak keluar daripada kegelapan. Tapi orang yang sesat dalam terang, dia kata, aku tak sesat. Nampak? Aku tak sesat. Bak, dalam terang. Yang tu saya bawa dengan tuan-tuan. Tu ada orang kata kat saya, Ustaz Nizam ni syadid sangat. Tengok wayang tak boleh, apa pun tak boleh. Kita kena ikut wakil, dia kata. Ikutlah wakil hamba. Allah tanya besok, kita nak buat apa. Orang tanya saya, Ustaz, bawa tengok wayang tak boleh, tengok TV boleh. Siapa kata tengok TV boleh? Saya ada kata dah tengok TV boleh. Pernah dalam kuliah saya, Ustaz Nizam kata, boleh tengok TV, yang haram tengok wayang, boleh tak? TV tu panggung kecil, wayang tu panggung besar. Tapi lah orang bawa masuk pula panggung ni dalam rumah. Dulu orang panggil TV, lah orang tak panggil TV, dah orang panggil apa? Home theater. Home theater tu cakap belah Kedah ni apa dah? Ampa tafsir ni. Home theater ni makna dia apa? Bukan panggung rumah ke? Panggung duduk dalam rumah. Sama lah. Cuma tu kat orang putih. Home theater. Tu panggung wayang cakap Melayu. Ustaz jangan duduk syadid sangat. Jangan syadid Ustaz. Kita tak boleh benda haram, kita kena habaq haram. Kalau kita buat tu tanggung sendiri. Saya tak berani nak katakan benda tu halal. Siaran yang ada di panggung wayang, saya tak berani nak kata halal. Siaran yang ada di televisyen, saya tak berani kata halal. Tak berani. Saya tak berani. Jika benda tu buka aurat, benda tu tetap haram. Orang lelaki salam dengan orang perempuan pun kita duk sibuk lah, nak tak? Haram tak tak? Hai, salam pun haram, buka aurat tak haram. Kita fikir sendiri ya.
Lepas tu Allah Ta'ala tak tengok kat kita. Tak pandang kat kita. Masalah dia bukan masalah apa tuan-tuan. Masalah-masalah akhirat. Azabun syadid, azabun syadid tu bukan di sini. Azabun syadid di sana. Azab yang sangat pedih tu di sana, bukan sini. Sini tak apa. Sini tak pedih. Itu ada satu orang tua lah. Saya duduk sembang-sembang dengan dia. Dia kata apa? Ustaz, gangster dalam dunia ni, kata, bubuh kita Ustaz, sekali ya kita rasa sakit. Tapi gangster hak dalam kubur ni, dia kata, dia sampai kiamat ni Ustaz. Saya tak terfikir macam tu. Tapi kita lebih takut orang pukul kita dalam dunia. Kita tak takut hak malaikat hak nak pukul kita sampai kiamat pun. Orang main pukul kita, takut oh lari oh. Dera, ni nak lari mana ni? Malaikat akan pukul kita nak lari mana? Malaikat yang akan pukul kita ni, kita nak lari mana? Orang pukul kita, kita boleh lari. Lari-lari pergi balai polis. Tapi malaikat ni nak lari mana? Fikir. Kalau kita rasa kita aman dah dalam kubur, tak apa. Kita pun kadang-kadang subuh pun terlajak. Subuh pun lepas. Lepas subuh. Lepas-lepas subuh pun tak ada rasa awak. Ada seminggu rasa bersalah. Terlepas semayang subuh sekali, rasa tak seminggu rasa bersalah? Mana ada dah. Qadha lepas tu lega. Qadha subuh lepas tu lega. Terawah ampun lah, ahli syurga balik. Tadi ya ahli neraka. Ni dah qadha lah, syurga balik, syurga Jannatul Firdaus. Mana kata? Sebab apa? Sebab iman. Bukan sebab apa? Sebab iman. Sebab apa? Sebab mata hati yang buta. Sebab apa? Itu ya sebab dia. Allah Rabbi, jika Allah tidak pandang kita, habis. Ada kalanya Allah perkenankan itu di dalam dunia, dan ada kalanya di dalam akhirat, dengan keadaan yang dituntut. Adakala permintaan kita tu Allah bagi dalam dunia, adakala Allah bagi di akhirat, Allah simpan. Tangguh. Allah sayang kat kita. Tangguh, Allah bagi di akhirat. Kita ni tuan-tuan, tak ada apa lah. Apa yang ada kat kita pun. Tapi kadang-kadang kita lupa siapa diri kita. Bukan kadang-kadang, tapi banyaknya kita lupa siapa aku sebenarnya. Lupa siapa aku sebenarnya. Aku nak balik mana? Aku nak pergi mana? Kita lupa. Kita tak tanya pun diri kita. Atau dengan gantiannya, Allah ganti permintaan kita. Allah ganti kan permintaan kita tu, Allah ganti. Allah bagi benda lain, Allah selamatkan kita, Allah afiatkan kita. Sebab kita tak tahu apa yang di dalam ilmu Allah. Kita tak tahu tuan-tuan. Pasal apa benda ni jadi? Kita tak tahu. Tak tahu apa ilmu dia. Lepas itu kita sentiasa baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah.
Kadang-kadang saya bersembang dengan orang rumah, dengan anak-anak. Saya tak, aku pun tak tahu aku nak jadi macam ni. Duduk di masjid, baca kitab. Saya bukan tak pernah buat kerja lain tuan-tuan. Saya pernah buat kerja lain. Saya pernah jadi kontraktor. Pergi ambil projek sana, projek sini. Kan tak pernah jadi kontraktor. Saya pernah jadi kontraktor tuan-tuan. Tapi Allah tak bagi saya berjaya dalam kontraktor. Kalau tak, saya tak jumpa tuan-tuan. Saya pernah duduk dalam mekanik. Bolehlah setakat nak berhal. Wira tu boleh. Wira, proton, wajar boleh. Setakat perdana tu boleh. Kita baru-baru ni tak reti. Lepaslah. Setakat nak berhal kereta tu boleh. Tapi Allah tak bagi saya jadi foreman. Bolehkah saya salahkan tuan? Pasal apa tak jadikan aku foreman dulu? Pasal apa tak bagi aku jadi foreman yang berjaya? Dulu saya meniaga kat tuan-tuan. Model pun kat 100,000 lah. Bankrupt. Bankrupt bukan sebab apa. Orang main kedai saya kata, "Dik, makcik lama dah teringin benda ni tapi tak ada duit. Simpan kat makcik boleh 4 bulan Saya kata, "Jangan gaduh simpan lah makcik. Ambil je lah, makcik tak ada duit. 4 bulan ni makcik hidup mati pun tak tahu." Merah. Umur dah 60, tangguh lagi 4 bulan. Nak barang yang ada di kedai saya. Saya kata, "Jangan tangguh lah 4 bulan. Makcik ambil saja lah, saya bagi lah." Asyik selalu duk bagi orang, bankrupt lah. Tu orang marah kat saya, "Ustaz, ustaz meniaga kena straight." Kata, "Aku nak straight macam mana?" Sebab Nabi kata menyampaikan satu hajat orang Islam dalam dunia, Allah sampaikan hajat kita 1,000 hajat kita di akhirat. Besok ke akhirat saya tak ada siapa-siapa. Siapa orang tak boleh tolong saya? Tapi hari ini saya sampaikan hajat makcik ni, Allah akan sampaikan 1,000 hajat saya kalau sekali saya sampai. Saya dah kerap sangat tu sampaikan hajat orang. Habis yang mereka tu naga buluh kasar. Ujung tak tahu pergi mana, pangkal tak tahu pergi mana. Kalau Allah bagi saya jadi ahli businessman, saya tak jumpa tuan-tuan. Rupanya Allah nak letak saya tempat ni. Ini rupanya ilmu Tuhan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi hantar anak kita ke sekolah tahfiz, dia tak boleh hafal Quran. Tuan-tuan jangan salahkan siapa-siapa. Sebab kita tak tahu sama ada dia boleh jadi hafiz Al-Quran ataupun tidak. Bila kita dah tua, dia pun besar tuan-tuan. Dia tak jadi orang hafiz Al-Quran. Tapi dia berjaya dalam perniagaan dia. Lalu kita, Allah bagi panjang umur, Allah bagi kita tengok, kita pun baru kita terfikir, patutlah Allah tak bagi anak aku hafal Quran. Rupa dia, Allah bagi dia jadi orang berniaga yang berjaya. Lalu dia banyak bantu budak-budak yang hafal Quran. Allahu Rabbi. Dia tak dapat hafal Quran, tapi dia banyak tolong orang hafal Quran. Orang duk mengaji, dia tak boleh, Allah bagi. Saya jumpa tuan-tuan golongan macam ni. Jumpa dengan saya, peluk saya, teriak tuan-tuan. "Ustaz, dulu saya salahkan tu, saya salahkan ni. Lah baru saya nampak." Saya cakap dengan dia apa dah? "Mujaklah masa tatkala yang hang duk salahkan ni, hang tak mati." Ketika itu hang mati, hang telah berburuk sangka dengan Allah. Buruk sangka. Allah Rabbi. Sik baik tuan-tuan. Saya jumpa tuan-tuan seorang cameraman. Kerja dia jadi cameraman. Saya tanya dia,
Kerja apa abang? Saya kerjanya, saya tak reti abang Ustaz. Reti saya pegang kamera saya. Macam mana? Bisnes okey, saya kata. Alhamdulillah lah Ustaz. Boleh makan macam dulu lah. Tapi tak ada lah. Macam dulu saya kata. Pasal apa saya kata? Bila saya mengaji dengan Ustaz dah, tangkap gambar pengantin hak buka aurat ni tak boleh, saya tinggalkan benda tu. Tangkap gambar pengantin pakai genju tak boleh, saya tinggal benda tu. Tangkap gambar pengantin perempuan pungkok besar gedabak, saya tinggal benda tu Ustaz. Tapi heran saya Ustaz, hidup saya serupa tu lah. Serupa tu kat rezeki saya. Pasti panggil saya tangkap budak-budak tadika function. Kemas panggil saya tangkap budak-budak ambil hadiah. Rezeki saya serupa tu Ustaz. Lama dah Ustaz saya duk buat dosa dan maksiat. Kerana Tuhan kata dalam Quran pada ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu tolonglah pada benda ketakwaan, kebaikan. Jangan kamu tolong pada benda kemaksiatan dan kemungkaran. Saya takut Ustaz. Saya kata syukur dengan Allah kerana Allah bagi hang iman yang kuat. Kalau hang tak yakin dengan Allah, tatkala itu hang tak boleh pegang dengan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hang tak akan yakin bahawa Allah yang memberi rezeki kepada hang. Dari dulu sampai lah. Sebab ada khasyah dalam diri hang. Ada takut dalam diri hang. Maka hang yakin Allah takkan tinggalkan hang. Saya jumpa sendiri tuan-tuan. Saya berjalan. Ramai yang jumpa saya cerita pengalaman dia. Ustaz, saya dulu macam ni. Ustaz, saya dulu macam ni. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan meleleh ayat mata kita. Terbit ayat mata kita. Hebatnya Allah. Tapi kalau Allah nak biarkan kita, walaupun benda itu kita tahu, kita tetap bergelumang dengan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita tak yakin dengan Allah. Kita tak yakin dengan Allah. Dan engkau baik akan sangka kepada Tuhanmu yang tiada sekali-kali menyalahi akan janjinya. Yang baik dia sangka dengan Allah. Ya. Allah takkan menyalahi janji dia. Bila Allah kata, ya, Allah kata apa tuan-tuan? Allah kata aku berkenan, aku berkenan. Ya. Ya. Ini hebat Allah. Ya. Kami kat madrasah tu sajalah share dengan tuan-tuan. Sajalah share dengan tuan-tuan. Jadi bila dana tu agak kurang, saya arahkan budak-budak tambah lagi zikir. Tambah lagi. Tapi mujurlah budak pelajar saya tuan-tuan, dia dah biasa macam tu. Dia tak berat lah. Dia pun tanya saya, pasal apa kena tambah lagi zikir yang baru? Ha. Saya abang kata, Tuhan tak pandang kita lah. Dia kata, perkemahkan lagi, kuatkan lagi, memanggil Allah Ta'ala. Ha. Panggil Allah. Mudah-mudahan Allah palingkan wajahnya kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh lari daripada silap. Kita tak boleh lari daripada buat dosa dan maksiat. Kita tak boleh lari daripada lalai dengan Allah. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Tak ada siapa pun yang tak lalai dengan Tuhan. Tapi kita ada usaha ke arah tu. Kita ada usaha. Jangan kita redha apa yang kita ada lah. Jangan redha tuan-tuan. Bila kita ada usaha tuan-tuan, kita mula langkah, mula kita nak langkah pergi mati.
Allah terima hak langkah nun. Tapi kalau kita duduk sengah macam tu, kita tak ada harap langsung. Tak fikirlah. Tak fikir. Maka iaitu subhanahu wa ta'ala fahuwa dhaminu lak ala ijabah fima yakhtaru lakni. Maka iaitu subhanahu wa ta'ala telah mengakui bagimu akan berkenankan pintamu pada yang dipilihnya bagimu. Allah akan perkenankan mana yang Allah pilih, bukan kita pilih. Aku nak bagi, ikut aku, bukan ikut hang. Ikut aku, bukan ikut hang. Wah. Kita jangan jadi tuan. Ya Allah, bagi aku ini. Ya Allah, bagi aku ini. Ya Allah, bagi aku ini. Daerah. Kita bagi apa kat Tuhan? Bagi apa kat Tuhan? Tanya dulu. Bagi apa kat Tuhan? Kita bagi apa kat Allah? Tanya dulu. Macam saya kena tanya. Saya lagi kerap kena tanya daripada tuan-tuan. Saya kena tanya, ya Allah, aku bagi apa kat hang? Hang tolong aku. Hang tolong aku banyak, ya Allah. Hang selesaikan masalah aku banyak, ya Allah. Aku bagi kat hang apa, ya Allah? Macam saya lagi, ya tuan-tuan. Saya kena banyak lagi kena tanya, aku bagi apa kat Allah? Aku bagi apa kat Allah? Kalau hang tak tolong aku, ya Allah, lama dah. Sekolah pun tutup, apa pun tutup, aku jadi apa pun tak tahu. Kalau Tuhan tak tolong kita, tuan-tuan pun kena tanya, aku bagi apa kat engkau, ya Allah? Aku minta makan, kau bagi. Aku kena buang kerja, aku minta kerja baru, hang bagi. Aku minta bini, hang bagi. Aku minta anak, hang bagi, ya Allah. Ada orang yang ada bini, ya, minta bini seorang lagi pun Allah bagi. Minta seorang lagi, Allah bagi. Hang bagi. Allah bagi, kita minta luar rezeki, Allah bagi rezeki. Tapi kita bagi apa kat Tuhan? Sampailah tak boleh bangun malam kan? Sampailah tak boleh baca Quran. Apa susah tuan-tuan? Kita duduk dengan, kita duduk seorang-seorang, buka Quran. Buka Quran, kita baca Quran, suara paling lembut sekali dengan Tuhan. Sebab Nabi kata, kalau nak bersembang dengan Allah, semayang. Kalau nak tasmik, baca Quran. Saya baca Quran, suara paling lembut sekali dengan Tuhan. Tak payah lagu, tak apa. Tuan-tuan jangan baca surah panjang-panjang. Baca surah pendek-pendek cukup. Tapi tiap-tiap hari, kita ada duduk berdoa-doa dengan Allah. Kita perdengarkan suara kita dengan Allah. Duduk seorang-seorang, duduk seorang-seorang, baca Quran. Baca, kalau boleh, selalu saya pesan dengan tuan-tuan, kalau boleh tentang baca Quran, baca hak terjemahan. Sebab kita bukan orang Arab, cuma kita bangga saja, aku keturunan orang Arab. Saya keturunan saya nu Arab, keturunan saja buat apa. Tuan-tuan, duduk saja, duduk berdua dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan duduk berdua dengan Tuhan. Bila satu masa, tuan-tuan duduk seorang-seorang, tuan-tuan buka Quran. Duduk buka Quran. Nabi kata, kalau kita nak tasmik bacaan kita, nak perdengar suara kita, baca Quran. Nak bersembang dengan Allah, semayang. Duduk seorang-seorang, tentang buka surah pendek cukup. Surah pendek, ya? Yang panjang-panjang.
أرأيت الذي يكذب بالدين. Tuan-tuan tengok dari tuan-tuan. Aku ni bohong agama. Jangan tengok orang. Tengok makna dia, tengok kita. Kita bak dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang tengok aku orang Islam, tapi aku beramal tak sepenuhnya dengan Islam. Aku yakin tak dengan Islam, ataupun aku ada tolak sebahagian daripada Islam dalam kehidupan aku. Adakah aku ni masuk orang yang mendustakan agama? Allah pandang aku dengan pandang orang dusta, orang mohong ke? Allah pandang aku dengan pandang orang sidik. Dengan nak tanya, ayat tu tunjuk kat kita, jangan tunjuk kat orang. Tunjuk. Tengok pula. Baca. Baca. Ini kita baca tengok kat kita. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Baca lagi. وَلَا يَخُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tengok kita. Dalam sebulan, berapa kali aku bagi makan orang miskin? Berapa kali aku ingat kat orang miskin? Dalam sebulan, berapa kali aku pergi ziarah orang miskin, aku pergi tolong dia? Berapa kali aku ingat kat dia, dekat orang miskin ni, aku pergi hantar beras? Berapa kali? Berapa kali dalam sebulan? Besok Allah tanya aku macam mana? Allah tanya aku macam mana? Aku ni tak pergi makan kat orang miskin. Itulah tuan-tuan. Kadang-kadang orang tanya saya, mai madrasah pergi hantar beras. Orang hantar beras. Satu hari orang tahu, orang yang hantar beras ni dia tahu tuan-tuan, saya bagi-bagi beras kat orang lain. Dia kata, ustaz, saya bagi beras tu untuk ustaz, pasal ustaz pergi hantar kat tempat lain. Saya kata, kalaulah mereka nak besok tanya saya di padang mahsyar, saya nak jawab lah. Sebab mereka ni dalam qaryah saya. Dalam qaryah kita. Kita pun baru tahu tuan-tuan dalam 2 tahun ni. Rupanya dia pun kata, ustaz, kami pernah tak makan ustaz. Jatuh yang mata kita. Maka tuan-tuan, 2 tahun baru kita tahu. Tahun-tahun yang sebelumnya kita nak jawab apa dengan Allah? Kalau mereka ni dakwa depan Allah, ya Allah, kami, ya Allah, kami pernah tak makan. Tapi mereka ni, ya Allah, mereka yang mengaku saudara kami, umat Islam, mereka biarkan kami. Mereka tak pernah tanya pun kami. Mereka tak pernah tanya kesusahan kami. Betul Nabi kata, kalau kamu nak tahu kamu ahli syurga, kamu tanya jiran. Tuan-tuan, dalam fiqh dia kata, jiran ni sekitar mana tuan-tuan? Sekitar mana? 40 buah rumah. 40 buah rumah daripada rumah kita, tanggungjawab kita. Dan kita akan ditanya oleh mereka sekitar 40 buah rumah. Tuan-tuan, besok kalau mereka ni tanya kita, kita nak jawab apa? Nak jawab apa? Baca lagi. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Maka wail bagi orang yang lalai. Tuan-tuan, waktu kita takbir, hati kita rasa apa? Ulama' dia tafsir kat situ. Tafsir apa? Orang yang mengakhirkan waktu semayang. Tuan-tuan, kita tak pernah akhir waktu semayang kan? Kita tak pernah lohok pukul 3:30 ha? Kita tak pernah asak pukul 6 ha? Kita tak pernah isyak pukul 11 ha? Kita tak pernah buat ha?
Kalau kita ikut makna makna ayat ni, ulama tafsir kata yang kata lalai ni orang yang mengakhir-akhirkan sembahyang. Melalai. Dia tak pernah akhirkan sembahyang ah. Hello ulama, tasawuf dia kata apa? Hati yang lalai terus dengan Allah. Tentang tentang pernah tak sembahyang? Ni tiga ke empat, tiga ke empat. Pernah tak? Kita tak ketahuan rekaat berapa? Pernah tak? Benda ni jadi sebab apa? Ingat ke sebab lalai? Kita ada semua. Duk baca ayat ni. Ya Allah, aku ni lepas ke tak daripada neraka wil ni? Hak Nabi kata, dalamnya neraka wil ni, kalau lah kita campak seketul batu, sama dengan lahir seorang bayi. Sampai saja batu tu di bawah, bayi ni dah tua dah. Yang tu lama masa. Alladzina hum yuraun. Kita tak pernah riak kan? Kita tak pernah riak dengan orang kan? Tunjuk kat orang aku lebih baik. Baca ayat ni, tengok terjemahan, tengok kat kita. Ya Allah, aku ni duduk mana ya Allah? Aku ni duduk mana ya Allah? Masa itulah kita baca Quran, ketika itulah terbit ayat mata kita. Baru kita tahu, baru kita sedar ketika itu siapa aku sebenarnya. Hebat bercakap dalam masjid. Dan saya hebat duk berceramah dalam masjid. Baca kitab itu, baca kitab ini, baca mengajak di sana, sini, sana, sini. Rupanya Allah pandang aku hina, lebih hina daripada najis. Tak ada apa. Tiada pada yang kupilih akan dia bagi dirimu kerana rahmat kepadamu. Maka bahwasanya terkadang engkau benci. Wallahu alam sampai situ. Kita buat benda ni, kita dapat semua benda sebab rahmat. Kalau tak ada rahmat, habis. Kita dapat macam lah. Dia boleh pakai serban, boleh pakai jubah, boleh main masjid sebab rahmat lah. Rahmat ni apa tuan-tuan? Sebab kesian Allah Ta'ala kat kita. Faham? Sebab dulu kita tak boleh main masjid. Faham? Allah biarkan kita. Kita lalai duduk di kedai kopi. Lalai, duduk lalai. Allah biarkan kita. Tapi suatu hari Allah bagi kita hidayat. Lalu kita ambil hidayat tu. Kita sod hidayat tu. Dan Allah pilih kita. Dalam pada masa kita boleh hidayat Allah Ta'ala, kadang-kadang kita lari juga daripada hidayat Allah, hidayat Allah. Sebenarnya semua benda ni tuan-tuan, hak kita dah bincang, benda hak yang kita nak pergi pada tempat yang kita tak tahu. Balik cerita-cerita umur ni, kita guna pakai tahu, baki tak tahu. Itu sebenarnya lain ada. Sebab kalau kita dia tengok diri kita, sebab kita saja yang kenal diri kita. Kita yang tahu diri kita. Lalai diri kita banyak mana, siapa aku, jahat kita, kita je tahu. Orang lain tak tahu. Yang tahu selain kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tahu diri kita secara terperinci. Sebab apa? Sebab Allah tidak ada bersifat lupa. Kita lupa. Lagi-lagi jahat kita. Kita buat jahat, kita lupa. Kita buat baik, kita ingat. Kita lupa akan kejahatan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lupa akan setiap inci apa yang kita buat. Baik, setakat ni pertemuan kita insya-Allah.
ada ketentuan Tuhan, kita jumpa bulan depan insyaAllah. Kita jumpa bulan depan. InsyaAllah rasanya cumanya bulan depan tu, dia Sabtu Ahad tu yang kedua, minggu tu pertama. Sebab saya kira Sabtu Ahad tuan-tuan. Sabtu Ahad tu, saya kira Sabtu tu Sabtu kedua lah. Sebab Sabtu bulan depan tu, Sabtu yang pertama satu hari bulan. Yang kedua tu 8 hari bulan. Tapi kalau ikut minggu, minggu pertama. Tengoklah macam mana. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Allah tetap bagi kita hidayah. Allah tak cabut hidayah kita. Kalau Allah cabut hidayah kita, habis. Habis. Allah cabut rahmat kita, habis. Tak ada apa lah. Tak boleh kata apa lah. Sebab semua ni dalam genggaman Allah Ta'ala. Semua dalam. Sebab kita milik Allah. Tak tahu bila masa kita jatuh, wallahu'alam. Kita rebah, kita tak tahu, wallahu'alam. Lepas itu orang yang hati dia hidup, hati yang jaga, dia sentiasa berhati-hati. Sentiasa setiap langkah dia, dia akan berhati-hati. Dia takkan lupa. Dia akan hati-hati. Dia akan hati-hati. Baik, wallahu'alam bishawab. Tuan-tuan tolong doa kan. Kami di madrasah, dalam minggu ni, kami cari dana lebih kurang dekat 13,000. Untuk apa tuan-tuan? 8,000 tu untuk kami nak bayar api dan air. Sebenarnya bil api air ni baru ya kami bayar 7,000 lebih. Baru ya minggu lepas. Minggu lepas kami bayar api air, datang lagi bil baru. Datang lagi bil baru. Lebih kurang dekat-dekat macam tu, dekat-dekat 8,000 juga. Dekat 8,000. Dan insyaAllah tuan-tuan tolong doa kan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Dan macam mana boleh jadi 13,000 sah? 13,000 tu campur 5,000 dana operasi. Tuan-tuan selalu saya habak dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk buat kira-kira lah. Tuan-tuan buat kira-kira, tuan-tuan pening. Saya pun tak nak buat kira pun. Cumanya kita usaha ya. Kita usaha ya. Usaha tu ada, tetap ada, pasti ada. Pasti ada. Saya duk yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya bantuan tu datang lambat dengan cepat. Kalau kami ni bulan tu kami rasa macam lalai sikit, lambatlah. Mungkin dalam sebulan dua ni pun kami lalai kot. Saya lalai kot. Bukan kot dah, memang saya lalai. Jadi bantuan tu dia lambat. Datang daripada Allah tu lambat. Sebab itu dalam seminggu dua ni saya pun arahkan semua pelajar-pelajar saya, jemaah perkampungan, jemaah madrasah, kena rapat balik dengan Allah Ta'ala. Sebab kalau Allah tak tolong kita, habis kita. Jadi saya duk peringatkan diri saya macam tu. Jadi segi mustahil lah. Mustahil tuan-tuan. Saya selalu cerita dengan tuan-tuan. Mustahil, memang mustahil. Segi akal ni mustahil. Tuan-tuan pun tahu kan sekolah saya macam mana. Segi akal lah mustahil. Memang mustahil. Tak boleh sampai pada akal kami, tak boleh sampai. Tapi Allah dah letakkan kami 36 tahun. Dengan tak ada yuran, dengan tak ada apa semua, segi akal dah mustahil. Tapi itulah, bila kita terkenangkan rahmat Allah, yang tu yang kita kalah lah. Kita kalah. Walaupun kita tak kemeh mana, kita tak panggil dia macam mana, tak sekuat mana, tapi Allah tak pernah tak peduli dengan kita. Tetap dia peduli dengan kita. Tetap dia peduli dengan kita. Tetap dia tak biarkan kita. Tetap kita panggil Allah, bukan banyak pun tuan-tuan. Tak banyak pun. Tapi Allah terima yang tu. Terima yang tu. Hak sikit pun dia terima. Itu yang kita kata. Bukan nak banyak panggil dia tuan-tuan. Tapi kita kerap panggil. Tak banyak tapi kita kerap. Nabi kata amalan yang Allah paling sayang apa dia? Sikit tapi istiqah. Kami panggil tak banyak pun, panggil Allah tak banyak, tapi lebih kerap panggil. Kerap panggil.
Isyak tak pergi panggil. Ha? Maghrib tak pergi panggil. Ha. Betul bila kami sembahyang maghrib, 8:30 baru habis. Ha. Sembahyang isyak lagi, 10:30 baru habis. Ha. Isyak pukul 9. Kami start isyak pukul 9. Ha. Makan apa semua pukul 9. Nanti pukul 10:30 baru habis. Ha. Kan banyak orang panggil. Zikir aneh sikit, baca Quran sikit, panggil. Panggil Allah. Panggil Allah. Ha? Panggil dia. Nanti bila panggil dia selalu. Tak kemas pun. Ha? Orang dulu panggil 10-10 ribu tuan-tuan. Abu Hurairah tiap-tiap malam tasbih 10 ribu ke? 10 ribu kali. Kita mana ada tuan-tuan. Tak ada. Ha, boleh 3 kali petang, 3 kali malam tu. Sekian syukur lah. Ha, tak? Ha, alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doa, dan tolong beritahu kat kawan-kawan, mudah-mudahan Allah selesaikan perkara tu dalam minggu ni. Bab dana yang 5,000 tu memang untuk dalam minggu ni. Kalau minggu depan kita akan jadi 10,000 pula. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan tolong doa, tolong doa, doa bi doa. InsyaAllah kita doakan untuk orang lain, kita akan dapat agak doa tu. Jangan risau tuan-tuan. Sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, berikanlah kami dan rezekikan atas kami hidayah dan taufikmu atas berbuat baik kepada engkau ya Allah, atas buat taat, atas buat ibadat kepada engkau ya Arhamar Rahimin. Dan tambahkanlah hidayah dan taufikmu atas kami ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami ya Allah. Jangan kau longgarkan iman kami dan kau longgarkan Islam kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya melainkan kami minta akan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tiada kekuatan ya Allah melainkan kami mohon kekuatan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, maafkan setiap kelalaian kami ya Allah, maafkan setiap kesalahan kami ya Allah, ampunkan setiap dosa yang telah kami buat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jika mana bala-bala yang Engkau berikan ke tempat kami ini disebabkan dosa-dosa hamba-hamba-Mu ya Allah, ampunkan kami dan ampunkan dosa mereka ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa kami dan ampunkan sekalian dosa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terangkat segala balak-balak dan kau tangguhkan balak itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepada engkau ya Allah, rezekikan atas kami khusnul khatimah, muliakan kami dengan kematian khusnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah saat kematian kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut. Ya Allah, kau pilihlah kami untuk husnul khatimah. Ya Allah, kau jadikan kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang ikhlas kepada engkau. Peliharalah iman kami, iman isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada engkau ya Allah, kau peliharalah akan iman anak-anak dan cucu kami ya Allah. Kau peliharalah akan akidah cucu kami ya Allah. Pada segi akal ya Arhamar Rahimin, mereka yang akan menghadapi akan fitnah dajjal ya Allah, maka janganlah jadikan mereka golongan yang mengikut akan dajjal ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Arhamar Rahimin, selamatkan juga kami ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbaraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.